Sementara itu, DPRD Banjarmasin melalui Komisi 4 mengharapkan Rumah Sakit Sultan Suriansa bisa memaksimalkan pendapatan asli daerah dari sektor parkir dengan menyediakan area yang memadai dan aman. Selain meningkatkan ruang pelayan baik UGD, peralatan medis, serta ruang rawat inap, Sekretaris Komisi 4 yang juga Ketua DPD PKS Kota Banjarmasin Mathari menambahkan, tersedianya area parkir yang memadai juga harus menjadi perhatian terutama dari pemerintah Kota Banjarmasin. Seperti diketahui, area parkir Rumah Sakit Sultan Suriansa belum memadai seiring tingginya kepercayaan masyarakat untuk berobat di sana. Dan kondisi ini perlu menjadi perhatian dari sekarang. Dan masyarakat juga akan datang pakai kendaraan makin banyak itu. Nah makanya dalam hal ini, maka pengelolaan parkir itu harus benar-benar ditingkatkan, ya, supaya apa namanya, pertama adalah keamanan, kemudian kerapian, estetika di rumah sakit itu supaya bagus, kemudian syukur-syukur menambah PAD kepada daerah gitu. Tapi itu lokasinya kan? Nah, ke lokasi parkir. Iya. Nah itu ini kan namanya peluang ya, namanya peluang. Saya pikir ketika ada peluang yang saat ini saja ya. Rasanya 30 ke atas lah. Sebulan, setahun. Dengan adanya pengelolaan parkir yang bagus, maka tentu diharapkan juga bisa menghasilkan PAD untuk daerah setempat. Risna Banjar TV.